Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar kita orang Tek? Bersama dengan Bang Haji sekali lagi dalam Saturday Chat. Hari tu Bang Haji nak spend masa nak ngail dengan jemputan kita pada hari tu. Jadi hari tu kita berada di Solo Prone, Tuan Haji. Ya, ha? Saya bersama dengan ownernya, Tuan Haji Lokman. Dan insyaAllah Bang Haji pun nak mencuba juga lah skill untuk apa nama, nangkap ataupun ngail undang yang ada dalam kolam tu. So best juga upayanya, Tuan Haji? Yes. Tek dah testing sikit-sikit, nampak kayak macam ada boleh juga. Okey. Dah 3 ekor dah boleh, Tek. Ya. 3 ekor dah Tuan Haji boleh. Ya, cuba-cuba aja Tuan Haji ya. Ya, ya. Okey, jadi hari tu topik kita Tuan Haji ya, Indo Prawn Fishing ya Tuan Haji ya. Jadi insyaAllah lepas tu kita akan bersama dengan Tuan Haji Lokman. Tuan Haji akan ceritalah tentang hobi mengail dalam kolam tu, mengail undang dalam kolam Tuan Haji ya. Dan lokasi kita tu sebenarnya kita berada di Metro City. Di Metro City Matang. InsyaAllah lah Tuan Haji ni akan cerita lebih lanjut lagi lah tentang kedudukan lokasinya tu, masa operasinya, berapa bayarannya, dan dia pun akan berkongsi juga dengan kita tentang keseronokan kata orang Tek mengail undang tu. Soalnya sikit sama lah kena mengail di sungai Tuan Haji. Ya, ada beza. Ada beza Tuan Haji. Jadi jangan lupa minta kita orang follow Bang Haji. Tolong share banyak-banyak. Kita hari tu kita bersiaran secara langsung di dua platform yang berbeza. So kita orang boleh follow kita di Facebook page dengan di YouTube channel Saturday Live Fever. So minta tolong kita orang, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di YouTube channel supaya kita orang sikit terlepas kita pun video-video yang akan datang ataupun live lah kita yang akan datang. So jangan lupa juga di Facebook page kita orang follow, like dan share. Kita pun siaran langsung kita pada hari itu. So minta tolong kita share banyak-banyak. Dan boleh komen, mungkin ada apa-apa persoalan, apa-apa pertanyaan, boleh tinggalkan aja di ruangan chat kita. Jadi Tuan Haji, kita nak berehat sekejap Tuan Haji. Boleh. Lepas ya kita dive in. Okey. Dalam kolam. Boleh. Oh, boleh ha. Okey, so jumpa kami dua lagi selepas tu. Kita nak berehat sekejap ah. Kembali bersama kami Bang Haji dalam rancangan Saturday Chat. So hari itu kita bersama dengan seorang pemilik kolam undang Indo. Jadi kita tu berada di Solo Prone. Kita bersama dengan Tuan Haji Lokman. So Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, setakat tu sihat walafiat. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji. Sama-sama. Kerana sudi menerima kita pada hari itu. Okay. Kita nak mencuba apa nama, hobi mengail undang Tuan Haji ya. Okey Tuan Haji, sebelumnya mungkin kita boleh perkenalkan diri kita dulu dengan kita pun penonton dari luar. Okay. Silakan. Saya Haji Lokman bin Jaafar, pemilik kolam pancing udang Indo Solo Prone. Kita berada di lokasi Metro City. Kalau kita nak langgar, kolam saya tu ada dekat belakang restoran nasi kukus. Apa nama restoran dia tu? Bombay Masala. Bombay Masala. Yang di depan tu Tuan Haji? Kita adalah kita seseris depan tu lokasi kita. Okay. Jadi kolam tu actually saya ambil alih. Okay. Saya ambil alih daripada pemilik yang sebelumnya. Sebab pemilik yang sebelumnya tu ada 2 ekor kolam juga sebenarnya. Jadi kerana ada masalah-masalah tertentu dengan kekangan tertentu, saya ambil alih lah. So saya happy dengan kolam saya tu. Alhamdulillah. Saya happy dengan kolam saya tu. Sebenarnya kolam tu adalah nya sama macam orang kata hobi lah. Okey. Untuk hobi kepada peminat-peminat pemancing lah, pengail. Ada orang ngail ikan, ada orang ngail udang kan. Itu khas untuk orang yang nak ngail udang. Tapi ngail udang pun ada dua tempat. Ada orang suka ngail di sungai kan. Ada orang ngail di
kolam tu. Jadi apa perbezaan di antara Nile di sungai dengan Nile di kolam? Apa perbezaan? Apa perbezaan? Ya? Bagi saya itu pada pandangan saya kan. Pada pandangan saya, Nile kita Nile di sungai itu nya terdedah dengan suasana. Okey. Dengan cuaca. Hujan, panas, hujan, panas. Kalau kita ngail, kita akan dapat ngail dalam setengah jam, dua jam. Sejam, dua jam. Betul. Mau tiga, empat jam ya tu. Betul. Makna berpanaslah kita dekat tengah-tengah sungai. Ya. Berpanas. Yang kedua lagi, risiko lainnya. Rasanya semua orang faham. Bila kita nyebut pasal udang, ia berkaitan dengan buaya. Risiko buaya. Itu ya bagi saya lah. Okay. Tapi saya rasa pada orang lain pun sama tu. Oh. Okey. Ya. Ketiga, costnya, costingnya. Okay. Kita nak turun ngaya biasanya. Kita nak nyedia minyaknya, nak nyedia bekalnya, apa pun ada costing. Jangan kita fikir bila kita ngaya di sungai tu free. Oh. Oh kita fikir, kalau saya pergi ngaya dekat kolam Tuan Haji tu nak berbayar. Tapi ngaya sungai tu free bah. Oh. Yang kita pakai nada kiri, sebenarnya kita masih ada costing kat sini. Betul. Bekalan kita. Bekalan kita. Minyak bot kita. Minyak bot kita. Okey. Jadi, bedanya tadi, dekat sini panas, dekat situ ketuk. Dekat sini panas, dekat situ ketuk. Tapi, bagi saya, untuk bagi saya, beza yang paling ketara sekali adalah bila kita turun ke sungai yang kita belum tentu lagi kita si tahu dekat sini udangnya ada. Okey. Kita belum tahu dekat sini udangnya ada. Tapi kalau kita ngail ke kolam saya, kolam saya kan kolam-kolam yang lain lah. Okey. Kita pasti memang ada udang dalam. Tahu ada udang memang dalamnya. Ada udang dalam. Cuma kita tahu memang ada dalam udang itu. Sebab apa? Setiap satu jam saya akan mereload udang sekali ke dalam kolam. Seberat sekilo ataupun dua kilo. Jadi semua pengail-pengail yang ada dekat kolam tu akan nanggar. Tuan Adi reload udang. Banyak udang dalam kolam. Memang ada udang dalam kolam tu. Dalam apa tu? Square tu. Memang ada udang dalam tu. Memang Tuan Adi dah masuk dalam udang. Berbeza dengan kita dekat dalam sungai tadi. Kita bercari, sini ada udang tu. Kita siap dapat langgar sini. Kita siap dapat menentukan sini ni ada. Ya, beza yang paling ketara sekali. Cuma, walaupun yang ada udang dalam kolam tu, benda tu benda hidup. Dia bukan kawalan kita. Bila saya melilut udang tu, saya tak dapat pada, makan kailnya tu. Makan kailnya tu. Siap dapat. Ya, siap dapat. Ya. Kita bergantung kepada rezeki kita lagi. Kalau rezeki kita bagus hari ya, kail kita akan dimakan oleh udang. Macam Tuan Haji tadi. Dia cuba 5 minit. 3 ekor dia dapat. 3 ekor ah. 3 ekornya dah dapat dalam 5 minit. Tok masa kami kelakar tu belum ada udang tu nak nyangkut lagi tu. Kita tunggu. Mudah-mudahan ada udang nyangkut. Mungkin ada, mungkin ada Tuan Haji. Okey Tuan Haji. Bila kita nyimpul tentang hobi tu tadi nak. Apa sebenarnya dicari orang dalam berkecimpung ataupun spend masa untuk hobi macam tu? Apa sebenarnya feel ataupun yang dicari setidaknya? Okey, bila kita nak bercerita daripada kepuasan, kepada pengail-pengail saya yang dah memang dah ada lah pengail-pengail tu, memang agaknya maybe dah tahu apa feel-nya. Okey. So, saya nak cerita feel-nya kepada orang yang belum tahu apa benda ya. Tok nak kita madati hobi. Sama juga macam hobi kita main bowling, main golf, main bol, main bol, main badminton. Masing-masing siap hobi ya, mesti ada yang pun satisfactory-nya atau kepuasan pada orang ya. Sama juga macam ni. Jadi apa yang saya dah, saya pun, saya adalah pengail. Pengail tegar juga lah kita. Pengail tegar. Dan pengail-pengail yang lain. Saya dah nanya-nanya, dah kami dah berkongsi. Kami bertanya, apa sebenarnya film ngail tu? Film ngailnya sebenarnya adalah, macam ni cara kita nak nangkap udang tu. Kita nak narik udang tu. Bila udang makan kail kita, kan?
Bila udang makan kalau kita, macam ni kita nak bermain dengannya supaya kita dapat nangkatnya, narik dan keluarkannya dari daripada kolam tu. Tak semua orang akan dapat bila udangnya neguk. Nah, kata orang Sarawak tu neguk lah. Bila udang tu neguk, then kita dapat angkatnya. Mungkinnya akan terlepas. Dekat saya, bila dia terlepas pun satu kepuasan juga. Sebab semua orang akan bersorak. Semua orang akan menetak kita. Yang pun satu, mendatangkan satu happy juga sebenarnya. Bila kalau kita dapat untuk kita berlawan dengan udang dia. Masa thrillnya adalah semasa udang makan kail kita dan kita naritnya. Okey. Berlawan dengannya. Macam ni kita dapat nangkapnya. Ya, thrillnya. Bila kita dapat nangkapnya dan kita dapat megangnya. Macam ya. Contohlah, kita dapat megang ya. Then sialah feelnya datang. So thrill yang dicari oleh orang sebenarnya. Thrill yang sebenarnya dicari oleh orang. Okey. Yang orang cari. Mesti si orang akan duduk situ 2-3 jam. 2-3 jam. Biasanya orang akan spend berapa lama tu Najib untuk normally ya, kalau orang yang hobinya memang itu lah. Normally orang yang hobinya tu, kurang-kurang yang lain akan 3 jam. 3 jam? 3 jam yang akan ngain. Yang akan duduk 3 jam. 3 jam tu, ya, kami mana tu terpulang pada rezeki gitu aja. Okey. Terpulang pada rezeki. Ada orang ngain 3 jam dapat sikuk. Okey. Yang ada, orang yang dapat sikuk yang akan ada. Jangan gelen pala. Dan ni, thrillnya. Sebabnya baru dapat sekali, hanya dapat sikok. Ada orang ngail 3 jam boleh dapat 2 kilo. Kos kita ngail, adalah RM12 sejam. Okey. RM12 sejam. Yo charge kita RM12 sejam di situ lah. Okey. Kita tangga RM12 sejam. Kalau RM12 sejam, kalau 3 jam ngail, maknanya kena spend RM36. Kalau dia dapat sekilo lah katalah. Dalam sejam, dalam 3 jam dengan dapat sekilo lah. Dia dah kira okey. Sebab apa? Kalau kita pergi pasar, kita ngambak RM36 ya, bayar nak harga ngail tadi RM36 pergi ke pasar. Dengan RM36 kita siapkan dapat udang sikit. Udang galah lah, akhirnya dah untung. Ya, untungnya dapat udang. Tapi sebenarnya kita kena fikir balik apa sebenarnya objektif kita datang ke situ. Objektif kita datang ke situ kerana hobi, kita nak bersantai, kita nak berjumpa dengan kawan kita, kan? Kita nak berkenalan dengan orang-orang. Okey. Dan kita dapat udang sekilo, udang kilo saja untung dan yang lain-lain. Ya, sebenarnya objektif kita datang situ. Jadi kata orang boleh socialize. Socialize. And then networking. Networking. Ada socialize, ada networking. Jadi kalau kita kata, cuba tu aja tanya, ada rupanya tak ni? Ada rupanya tak? Tangga Tuan Haji ya? Tangga Tuan Haji bermain dengan udang ya? Angkat Tuan Haji. Tangga. Okey? Dah. Okey. Dapat Tuan Haji yang dapat. Yang keempat lah. Dapat. Tuan Haji dapat merealisasikan apa ni kepuasan. Ya, kepuasannya sebenarnya. Kita dapat okay. Tengah sini kepuasan. Alhamdulillah. Kata orang tak dapat. Alhamdulillah dapat Tuan Haji. Itu adalah udang untuk Tuan Haji yang keempat. Rasa saya dalam masa sampai setengah jam. Yang tadi ya dalam masa 10 minit dah dapat 3 ekor. Tetek sambil tak kelakar pun dah dapat. Sambil kita kelakar. Kita mengayat dah. Kita boleh berkelakar, kita boleh bertukar-tukar pendapat dengan kawan-kawan kita kan. Sebab kata Tuan Haji kita boleh networking, mula networking kita dengan orang. Sebenarnya feel dapat undang dek. thrillnya rasa excited lah. Bila dapat undang macam tu nak, sambil duduk lekar dengan Tuan Haji pun dapat diundang. So sambil cari ilham Tuan Haji sambil malas kerja pun boleh juga. Boleh. Karena sambil bermesej ke malas email ke apa duduk situ nak, boleh dapat naya undang. Tok yang keempat dah tu. Dah. Undang Tuan Haji yang keempat tu. Alhamdulillah. Rezeki. Okey. Jadi Tuan Haji,
kitab muka bisnes tu dah berapa lama dah sebenarnya tu Haji? Saya kena tu baru mencuba. Baru mencuba. Dah setahun saya buka tu. Kita tu bulan 6. Bulan 6 saya cuba. Saya mula buka kolam tu adalah bulan 6 tahun lepas. 26 tahun 2021. 2021. Belum sampai setahun tu Haji? Dekat. Setahun lah. Setahun lah tu. Jadi macam ni boleh dapat idea ataupun inspirasi untuk buka kolam undang indoor tu. Yalah, saya untuk buka kolam, inspirasi nak buka kolam undang tu ikut minat saya. Dan saya dulu memang suka ngail juga dulu. Asalnya dulu saya dulu bekerja di Miri. Saya kerja di Miri, family saya tinggal di Kuching, saya di Miri. So bila habis pulang kerja petang, masa lapang saya tahu apa nak di sekolah tu. Nah, yalah ada kawan tadi interview sekolah mudang. Saya pergi cuba. Bila cuba, okey. So saya masa peluang saya isikan dengan mengail lah tu. Masa ialah saya mengail, saya kawan-kawan saya makin ramai. Di sampingnya saya dapat juga, saya kerja bank dulu, dapat juga mula marketing untuk sambil bersantai, mengisi masa. Sambil bersantai tu. Jadi saya minat, tu saya naga, jadi saya perhati. Selepas saya retire, saya turun buat ngail di Kuching tu, ada kolam-kolam lain di Kuching tu lagi. Saya ngail, saya tangga. Then saya rasa bila saya retire, saya ada apa nak di sekolah. So, saya just create this business untuk mengadakan tempat saya bekerja. Sebenarnya saya create tu untuk mengadakan tempat saya boleh bekerja. Sebenarnya adalah income sikit kan. Dari kolam tu saya dapat gaji saya sikit. Adalah. Jadi saya free kena tu. Saya ada majikan lah. Kena tu saya jadi majikan. Okay. Tapi majikan saya, staff saya seorang aja. jadi susah gila. Okay. Ya, sebenarnya asalnya saya mula benda tu. Jadi dari sari ke sari. Test. Jadi itulah madahlah dengan orang ramai di luar sana. Siapa ada Haji dapat lagi ya. Apa lagi nya? Yang kelima. Okey. Sampai di kelakar dengan Haji dapat. Dari perbualan kita tu, kita dapat nangga anak. Sambil kita berkelakar, sambil lenaya kan. Dan ada juga hasil lah. Ada juga hasil lah orang kata tu. Jadi kata orang tu, best juga sebenarnya. Sebenarnya. Sambil berloya, sambil kata orang tu cari kawan. Sebenarnya, kita bila dalam satu-satu perkara tu, kita jangan tumpukan pada satu aja. Contohnya tadi, kita ngail datang situ ah. Kita ngail tu, aku ngail aku mesti nak untung. Aku ngail aku mesti nak dapat juga. Bukan dia aja. Kita kena divertkan objektif-objektif kita tu. Sebab kata aja dia, kita dapat berjumpa kawan, kita dapat bercicit, maybe kita dapat hilangkan stres kita. Betul. Kan? Jadi benda-benda yang semua baru kita dapat kepuasan. Kalau kita datang ke kolam tu semata-mata nak dapat udang. Ada lagi tu Haji? Ada. Cik sampai berapa? Cik sampai 2 minit. Dengar macam ni. Tengah tu Haji main. Tengah macam ni yang main. Macam mana? Apa perasaan kita tu Haji? Best. Ya, saya ada. Sebenarnya, iyalah sebenarnya kepuasannya dekat saya. Macam ni, ya kepuasan yang saya ceritakan tadi kan. Semua orang dapat langgar ya. Macam ni Tuan Haji kita ngail. Saya nanya dengan Tuan Haji tadi, dia pernah ngail tak? Tuan Haji Madahnya si pernah ngail. Tok je mahu. Buat first time ngail. Tok first time ngail. Dia undang lah. Jadi, saya takut apa? Yang first time ngail tu, bila dia dapat dalam masa setengah jam dia dapat. Tadi 3-5 dah 6 ikut dah dia dapat lah. 6 ikut dah dapat. Dah 6 ikut dia dapat. Saya takutnya dia petang tu datang lagi.
Tapi ia akan terpulanglah kepada masing-masing ya. Saya cuma menyediakan tempat tu untuk kepada yang nak berminat, yang rasa nak menjadikan tempat tu hobi, silakan. Ya, ajak yang saya dapat, saya dapat kongsi lah tuan. Alright, okay. Yeah? Jadi menarik sebenarnya, Tuan Ji. Apa yang kita kongsikan tuan nak, sebenarnya kita jangan lihat dari satu sudut saja. Betul. Jadi banyak tuan benda yang kita boleh dapat di situ. Mungkin bagi kebanyakan orang melihat apa juga, apa guna kita spend masa berjam-jam semata-mata nak ngail undang aja nak. Undang pun kadang-kadang ada, kadang-kadang si ada, betul, kadang-kadang banyak, kadang sikit nak. Betul. Tetapi apa yang saya nampak tu Tuan Haji adalah benda tu kita kena pandai apa menggunakan kesempatan yang ada tu. Okay. Untuk kita berehat, untuk kita mencari ilham, untuk kita bernetworking nak, untuk kita kata orang menjalinkan silaturahim. Betul. Dan kata orang sambillah kita dapat hasilnya. Undang Mbak Ulang. Alhamdulillah. 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 Kah dalam Maggi apa yang dah kan? Jadi best sebenarnya dalam masa hampir setengah jam dah dapat 6 ikut. Jadi Tuan Haji, masa beroperasi tu macam ni tu? Okey, masa kita beroperasi, buat masa tu saya belum menetapkan masa yang bangsa yang fix lah. Kadang-kadang saya buka pukul 8 pagi, start pukul 10 pagi, start pukul 9, pukul 11 pagi, pukul 12 pun ada. Saya akan, sebab kita ada WhatsApp group untuk geng-geng pengain kita ada WhatsApp group. Saya akan inform si Daya dalam WhatsApp group dan Daya akan tahulah. Tapi sebelah malam kita akan tutup pukul 10 malam. Sudah malam lagi ya. 10 malam. Kalau uang kami ada permintaan daripada pengail-pengail kita, maybe kita lanjutkan sampai pukul 11. Okey. Okey. Malam minggu kita free dan kita akan lanjut sampai pukul 12 malam. Okey. Malam-malam air kerja tu, orang nak kerja tu. Kalau orang ada haji tu. Jadi si jam-jam ya lah. Okey. Jadi sampai pukul pukul 10 malam lah. 10 malam. Kita pakai 10 malam. Hari apa kita tutup? Saya tutup hari Jumaat ya. Hari Jumaat kita tutup. Hari Jumaat kita akan bukan tutup penuhnya hari Jumaat tu. Sebelah pagi kita tu. Kita tutup sebelah pagi, kita akan buka selepas hari Jumaat pukul 2:30. Okey. Jadi sejam tek 12 ringgit tu nanti. Sejam 12 ringgit. Okay. Sejam 12 ringgit. Kail kita ada ya. Kail kita ada sediakan. Kail kita kenakan sewa 2 ringgit. Okey. Okey, umpan kita ada sediakan. Okey. Kan? Umpan 2 ringgit. Jadi kos kita tadi kail 2 ringgit, umpan 2 ringgit, 4 ringgit. Ngail sejam 12 ringgit jadi 14 ringgit. Kan? Orang yang ngail lama-lama jangan risau, kita ada sediakan kita ada sediakan bilik solat, kita ada di situ ah. Okay, ada tempat kita solat ah. Kita ada bilik solat kita. Kita ada untuk bilik solat kita ada. Okey, mau nak minum pun ada dijual minuman. Kita ada sediakan ya. Kalau nak minum air panas, saya belum sedia air panas lagi masa tu. Sebab kerja saya dua seorang. Jadi nak makan nak minum sebenarnya cik susah juga. Kawasan kita banyak. Sebelah-sebelah tu semua ada. Dia ada je. Alhamdulillah ada lagi pakai aduk. Ada. Oh, lepas. Tengah? Dekat siang tengah. Dua kali dah lepas. Ada masa yang dapat. Dekat siang kita nak tengah. Real kita macam ni. Dekat siang kita belajar. Okey. Alright, so kita nak rehat sekejap. Lepas tu balik bersama dengan Bang Haji. Bang Haji nak elok. Katuk kita jumpa lagi, okey? Kembali bersama kami Bang Haji dalam rancangan Saturday Chat. Jadi Bang Haji pun dah jatuh cinta, dah gian juga dah ngail undang dalam kolam tu. Dalam masa setengah jam tu pun dah dapat alhamdulillah 7 ikut dah. Tok pakai macam mana lagi Tuan Haji? Ada. Kan? Ada. Jadi syok juga sebenarnya. Ada. Tahan, angkat je tadi. Tegang kat tali, tahan. Angkat yang lain.
Okey, tahan dulu. Okey. Bilanya kendur, kita angkat. Oh, terlepas. Ha, ha, jadi sejuk setiap masa kita dapatlah. Tuan Haji, ya. Ada masanya kita nak. Ha. Okey, Tuan Haji. Okay. Apa juga harapan ataupun impian kita dalam bisnes Tuan Haji? Okey. Dari sudut ya. Impian saya sih jualah. Orang kata tinggi menggunung. Oh, tidak. Saya menyediakan tempat tu untuk untuk kita berpasaran ya. Berpasaran apa? Kan? Untuk menyediakan tempat saya, impian saya, saya nak dapat menggembirakan orang ramai. Okey. Ha? Dapat saya gembirakan hati orang ramai. Kalau orang ramai stres ke, susah hati ke, ada problem ke, so dia datang ke kolam saya nyengain, dia dapat happy, dia dapat hilang stresnya. Kan? Ya adalah satu daripada saya rasa saya puas. Saya dapat membantu. Dapat membantu menghappikan tak tidak. Ya, impian saya lah. Bukan saya buka kolam tu semata-mata nak dapat, nak kata nak dapat untung besar. Sebenarnya bisnes tu lah. Bukan dia. Kalau nak untung besar, kuala bisnes lain. Bisnes lain. Ha, kuala okay. Bisnes lain. Bisnes tu, ya bisnes hobi lah. Ha. Cukup untuk kita bayar sewa, cukup untuk kita bayar gaji, ada income saya sikit, adalah untung sikit. Oh. Ya aja sebenarnya. Okay. Kalau saya dapat bertahan, syukur alhamdulillah. Sebab kolam tu, puncak utamanya adalah udang. Udang. Kita bergantung kepada udang. Ada udang, kita dapat main. Kalau stok udang saya ada, sebab stok udang tu nya bermusim. Oh. Ada kadang udang banyak, ada kadang macam tu dah mula start udang tu kurang. Dah kurang. Ah, udang tu kurang. Jadi kuranglah kita. Okey. Tambahlah. Alright. Okey. Mungkin ada pesanan tu lagi yang kita nak share dengan viewers kita. Silakan. Pesanan saya apa? Oh? Datanglah. Datanglah. Siapa-siapa rasa nak cuba ngail, siapa cuba-cuba dah yang belum ada hobi ke ataupun lama si berhobi ke. Kita cuba hobi kita ngail di Panjang. Ada satu thrill yang anda akan dapat. Mari datang ke kolam Solo Pro. Okay. Metro City. Metro City ya. Ya. Okey, mau nak kontak kita macam ni Tuan Haji? Kalau nak kontak saya, just, boleh share nombor. Okey, saya sharekan nombor saya ya. 013 880 9231. Okey, sekali lagi Tuan Haji. 013 880 9231. Nombor okay. Tu saya sendiri akan menjawab. Okey, so jangan lupa boleh kontak Tuan Haji. Mohon kita orang nak pergi ke Solo Pron di Metro City tu, di Matang. Boleh cuba hobi nangkap undang dalam kolam. Jadi Bang Haji pun dah kata orang putih, hook. Dah hook dah dengan benda tu. Jangan terkejut dengan muka Bang Haji ada di stok lah. Jadi menarik juga, best juga, nyempun feelingnya, nyempun thrillnya. Dan yang terkejut juga lah bahawa benda tu kita dapat gunakan masa yang kita luang nanti untuk banyak benda lain sekali. Untuk kita berjumpa dengan teman, dengan kawan, sambil berloya, berkongsi cerita dan sambil kita bernetworking dengan orang baru. Dan mungkin macam Bang Haji, Bang Haji duduk situ, Bang Haji boleh buat banyak benda sebenarnya. Boleh menulis, boleh memikir, cari ilham, boleh reply email, reply message, orang apa semua. So banyak benda boleh dibuat sambil kita melayan hobi tu Tuan Haji. Nampak macam ada lagi oleh tu Tuan Haji. Ada lagi tu? Kita tangga tu nanti dapat angkatnya sih. Dapat. Yang ke-8 hari tu. Memang rezeki Tuan Haji itu. Pagi tu rezeki dah. Alhamdulillah. So jangan lupa datang ke Solo Pron
di Metro City. Tadi Tuan Najib pun dah share nombornya, kontak dulu dengannya. Mungkin kita nak booking tempat di situ, slot ke apa ke boleh? Boleh. Jadi mun nak datang secara berkumpulan pun boleh Tuan Najib, Boleh, boleh. Alright. Okey Tuan Najib, terima kasih banyak Tuan Najib dengan kita sudi meluangkan masa bersama kami orang dalam Saturday Chat, dapat berkongsi satu hobi yang menarik sekali. Jadi insyaAllah kita support usahawan tempatan kita. Okey, saya juga nak mengucapkan banyak Tuan, terima kasih kepada Tuan Haji Fuan dan sama-sama tim dia kerana sudi datang ke kolam saya dan kerana sudi ngebak saya masuk dalam rancangan tu. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Jangan lupa kolam Solofront. Tuan Haji, ada lagi Tuan Haji? Ada lagi. Menanda angkat je. Tik dah 8 dah Tuan Haji? Tuk mungkin yang ke-9. Lepas. Bukan rezeki. Siapa? Kita cuba lagi. Okey. So, jumpa lagi dengan Bang Haji pada minggu hadapan dalam Saturday Chat. Jangan lupa follow kami orang di YouTube dan di Facebook page. Minta tolong kita orang subscribe di YouTube. Subscribe dan tekan butang loceng supaya kita masih terlepas video-video yang menarik daripada Saturday Live Fever. Dan jangan lupa follow kita di Facebook page kita dan like, follow dan share juga kita pun video-video kita, dan sekiranya ada komen, ada tips yang nak dikongsikan, jangan lupa tinggalkan aja di ruangan chat. Okey, sekat aja dulu daripada Bang Haji dan tim Saturday Live Fever. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Alhamdulillah. 8 Tuan Haji.